Nobody's here, I'm kidding. If there was somebody else to do it, I would let them do it, but there's not. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Parel. Dia adalah seorang hacker yang saat ini sedang menguji sistem komputerisasi pemerintahan Amerika. Ia melakukan pengujian itu bersama 6 hacker lainnya dan dipandu oleh seorang wanita bernama Ji. Ji sendiri adalah anak buah seseorang bernama Thomas Gabriel, yang ternyata diketahui ia mempunyai tujuan kriminal. Diketahui Gabriel ini dulunya bekerja di FBI sebagai programmer. Hingga pada suatu hari Gabriel menemukan fakta bahwa sistem digital Amerika sangatlah lemah dan rawan untuk diretas. Bahkan oleh hacker OmeTV pun bisa melakukan itu. Akan tetapi ketika Gabriel memberitahukan akan hal itu, tak ada satu orang pun yang mempercayainya. Karena sudah tak ada yang mempercayainya lagi, Gabriel pun memutuskan untuk mengundurkan diri dan ia pun membentuk kelompoknya sendiri. Dan setelah ia keluar dari FBI, Gabriel ingin membuktikan perkataannya waktu itu, di mana dalam aliansinya ini Gabriel pun menggandeng 7 hacker untuk meretas sistem komputer di Amerika. Dan jika ia berhasil melakukannya, maka Gabriel bisa menguasai seluruh wilayah di Amerika dan mengacaukan sistem pemerintahan yang ada di sana. Lalu untuk meninggalkan jejak, Gabriel akan menghabisi semua hacker itu, alias menghabisi anak buahnya sendiri. Dan kejadian itu langsung mencuri perhatian FBI. Ridwan sebagai penanggung jawab keamanan cyber di FBI, ia pun langsung menelusuri jejak hacker yang tersisa. Ia juga meminta bantuan kepada salah satu rekannya di kepolisian, ia bernama John, untuk melindungi salah satu hacker yang belum dihabisi oleh Gabriel, yang tak lain dan tak bukan yaitu Parel. Sementara itu John mendatangi apartemennya Parel dengan tepat waktu, oleh karena itu Parel terhindar dari bom yang dipasang Gabriel. Walaupun selain itu Gabriel masih memiliki rencana cadangan. Oleh karena bom komputer Parel tidak meledak, maka Gabriel pun mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Parel. Untungnya John dan Parel berhasil menghindari serangan itu. Mereka kemudian pergi ke apartemennya Parel dan John pun langsung melapor ke atasannya perihal apa yang telah terjadi. Sementara itu di tempat lain, Gabriel sedang memantau kekacauan yang melanda pemerintahan Amerika. Gabriel sengaja membuat kekacauan sampai membuat kepanikan. Tujuannya adalah supaya petugas keamanan seperti FBI dan petugas kepolisian menjadi terpecah belah. Bahkan tak hanya itu, Gabriel sekarang sedang mencoba mengacaukan sarana transportasi. Berkat para hacker yang sudah ia habisi itu, Gabriel berhasil menguasai sistem lalu lintas di seluruh Amerika. Jadi kini Gabriel sengaja membuat pengguna jalanan macet di mana-mana, bahkan lampu lalu lintas pun jadi kacau sampai menimbulkan kecelakaan di beberapa tempat. Rencana itu pun terus berlanjut. Gabriel juga berhasil meretas sistem keuangan dan perbankan sehingga membuat harga saham anjlok begitu saja. Hal itu membuat karyawan di Wall Street merasa panik dan takut tiba-tiba mereka jadi bangkrut. Kemudian FBI menduga kalau ini semua disebabkan oleh kekacauan yang terjadi berturut-turut. Sementara itu Parel yang sudah berada di kantor FBI bersama John akhirnya menyadari kalau ada seseorang di balik semua hal ini.
Dan menurut Parel, orang itu sengaja mengacaukan sistem transportasi untuk menimbulkan kepanikan warga sipil. Dan begitu penduduk panik, maka orang ini begitu mudah menguasai sarana penting karena pemerintahannya sibuk mengurusi warganya yang panik. Orang itu sengaja mengacaukan sistem seperti jaringan listrik, internet, gas, air udara, munding embe, dan sarana pita lainnya. Dan jika hal itu terjadi, sudah bisa dipastikan orang ini telah menguasai segalanya. Dan orang itu juga bisa menarik semua uang deposit perbankan milik rakyat Amerika ke rekening pribadinya. Dan setelah mendengar penjelasan itu, John jadi curiga kepada Parel. Namun Parel sendiri berani bersumpah bahwa ia tidak tahu pengujian sistem yang dilakukan para hacker kemarin digunakan untuk mengacaukan negaranya sendiri. Lalu setelah itu Ridwan pun memerintahkan John mengantarkan Parel ke badan anti teror. Karena Ridwan pikir kalau Parel akan aman jika berada di sana, tentunya dengan perlindungan penuh. Karena Parel mungkin bisa menjadi salah satu kunci untuk memberhentikan kekacauan ini. Dan kemudian Parel dan John pun meninggalkan kantor FBI dan tiba-tiba... ya, mereka kembali mendapatkan serangan dari anak buahnya Parel. Gabriel yang tak mau menyerah untuk menghabisi si Parel. Dan situasi saat itu pun menjadi sedikit agak menegangkan. Kemudian John dan Parel mencoba mengamankan diri berlindung di sebuah terowongan. Akan tetapi Gabriel yang memegang kendali sistem lalu lintas, ia pun bisa memanipulasi para pengendara untuk mengepung John dan juga Parel di terowongan itu, yang pada akhirnya mengakibatkan sebuah kecelakaan. Kali ini John dan Parel tidak bisa menghindari kecelakaan itu, tapi untungnya nyawa mereka masih bisa terselamatkan. Sampai John yang masih keadaan dalam terluka pun memberanikan diri untuk mengakhiri serangan ini. Dengan tenaga yang tersisa, John pun balik menyerang anak buahnya Gabriel dan... namun sayangnya anak buah Gabriel masih selamat dari serangan John tadi. Dan si anak buahnya itu pun langsung melaporkan kepada Gabriel, di mana ia mengatakan kalau John dan Parel kemungkinan sudah meninggal dalam kecelakaan tadi. Setelah itu Gabriel pun bergerak menuju rencana selanjutnya. Gabriel mengirimkan Emerson anak buahnya untuk pergi ke Watt Lawn yang menjadi tempat pusat informasi seluruh sistem komputer di Amerika. Emerson diutus pergi ke sana untuk memindahkan data keuangan dan perbankan milik seluruh penduduk Amerika ke dalam sistem milik Gabriel. Sementara itu di tempat lain, John dan Parel yang berusaha bangkit meski terluka akibat kecelakaan tadi, di mana ia ingin melaporkan kejadian tadi kepada polisi. Sayangnya saat ini di kantor polisi itu penuh, sebagian petugas diturunkan ke lapangan untuk memeriksa apakah kekacauan ini disebabkan oleh teroris. Sedangkan petugas kepolisian yang berada di kantor kewalahan menerima laporan dari para penduduk sipil. Kembali ke Gabriel yang kini membajak seluruh siaran televisi, yang dimana ia menayangkan sebuah video gedung putih yang hancur meledak. Oleh karena itu siaran tersebut, semua orang menjadi semakin panik karena pusat pemerintahan mereka sudah hancur. Meskipun faktanya video itu hanyalah rekayasa editan semata, karena nyatanya gedung putih itu masih berdiri kokoh. Scene kembali kepada kelompok Gabriel, di mana kali ini Gabriel mengutus G untuk pergi ke kantor PLN di Virginia Barat, di mana G menyamar sebagai agen FBI supaya bisa memasuki kantor tersebut dengan leluasa karena ia akan memadamkan listrik di seluruh wilayah Amerika. Dan di lain tempat, Parel yang mengetahui hal itu pun langsung menyusulnya bersama John. Dan akhirnya John dan Parel pun tiba di sana dan langsung menghadapi anak buahnya Gabriel yang sedang mengawal G. Dan dalam kurun waktu tersebut, G hampir saja memadamkan seluruh jaringan listrik di Amerika. Beruntungnya, Parel dan John datang yang langsung berusaha menghentikan semuanya. Akan tetapi di sana G sempat melakukan perlawanan yang akhirnya John melayaninya, sementara Parel melakukan tugasnya sebagai hacker. Mengetahui apa yang terjadi dengan anak buahnya, Gabriel pun marah dan langsung mengendalikan sistem gas yang ia arahkan ke gedung PLN. Gabriel ingin meledakkan gedung tersebut beserta John dan Parel.
dikarenakan mereka berdua adalah pemain utama dalam film ini. Entah bagaimana caranya, yang intinya Parel dan John selamat dari kejadian tersebut. Namun sayangnya Parel belum tuntas menyelesaikan tugasnya. Kini di sebagian wilayah Amerika pun gelap gulita. Kemudian Parel pun teringat dengan salah satu temannya bernama Rama yang merupakan seorang hacker, di mana Parel mencoba meminta bantuan kepadanya. Dan mereka pun pergi ke rumahnya Rama. Setibanya di sana, berkat keahliannya, Rama bisa terhindar dari pemadaman listrik massal. Akan tetapi Rama bukanlah orang yang mudah, apalagi ia tahu kalau Parel membawa seorang polisi, yaitu John. Namun di situasi yang sangat mendesak ini, Rama pun akhirnya mengikuti permintaannya si Parel. Tapi karena oleh itu Gabriel tahu kalau sistemnya sedang diretas oleh seseorang, dan gak butuh waktu yang lama bagi Gabriel untuk mengetahui bahwa peretas itu adalah Rama. Hal itu pun menjadi sasaran empuk bagi Gabriel, di mana ia langsung menghubungi Rama untuk berbicara dengan John. Melalui CCTV, Gabriel menunjukkan bahwa Lucy, anak perempuannya John, tengah terjebak di lift akibat pemadaman listrik. Jika John berani macam-macam, Gabriel tidak segan-segan akan melukai Lucy, bahkan menghabisi nyawanya. Sementara itu, John meminta Rama untuk melacak posisi Gabriel yang ternyata berada di Ward Lawn. Lalu dengan cepat John pergi untuk menyelamatkan sang putrinya, dan si Parel pun ikut bersamanya. Dan ternyata Gabriel tidak main-main dengan perkataannya, di mana ia kembali mengirimkan anak buahnya untuk berpura-pura menjadi petugas penyelamat yang hendak menyelamatkan Lucy. Dan setelah itu Lucy pun dijadikan sebagai sandera yang menjadi senjata baru bagi Gabriel untuk menghadapi John. Dan scene kembali ke John yang sudah sampai di Ward Lawn. John dan Parel pun memasuki tempat tersebut secara diam-diam namun pasti. Namun karena gedung itu memiliki sistem keamanan yang canggih, Gabriel pun tahu kalau ada penyusup yang sedang datang ke sana. Beberapa saat kemudian John dan Parel pun bertemu dengan anak buahnya Gabriel. Dan orang itu langsung melakukan perlawanan hingga membuat Parel jatuh dan terpisah dengan John di ruangan lain. Sementara itu John terus gelut menghadapi anak buahnya Gabriel hingga pada akhirnya John berhasil melumpuhkannya. Scene kembali ke Parel, di mana ia berhasil menemukan ruangan yang ia cari sebelumnya, di mana ia langsung mengerjakan tugasnya dan menghentikan pengunduhan data dari para nasabah bank yang hendak dicuri Gabriel. Sayangnya tindakan Parel diketahui Emerson. Meski ia berhasil membatalkan rencana itu, Parel pun dibawa oleh Emerson kepada Gabriel. Dan di sana Parel pun bertemu dengan Lucy. Di sana juga Parel dipaksa oleh Gabriel untuk meneruskan rencananya untuk menghancurkan pemerintahan. Dan jika Parel tidak mau, maka Lucy akan dihabisi. Namun ternyata si Lucy tak takut dengan ancaman itu, di mana Lucy mengatakan bahwa ayahnya akan segera datang dan menolongnya. Hal itu pun membuat Gabriel cukup panik sehingga ia membawa pergi Lucy dan Parel agar John tidak bisa menemukan mereka. Akan tetapi yang ternyata John mengetahui hal itu dan langsung mengikutinya. Dan di kala itu juga John mencoba menghubungi FBI melalui si Rama, karena saat ini John membutuhkan bantuan dan berharap FBI bisa membantunya. Dan kemudian si Gabriel kampret dan antek-anteknya pun tiba di tempat tujuan mereka. Mengetahui John berada di sekitar mereka, Gabriel pun mengancam Lucy sehingga John pun muncul dengan tangannya yang terluka. Gabriel memanfaatkannya yang ia hendak menghabisi John saat itu juga. Akan tetapi siapa sangka John balik melawan, dan inilah yang terjadi. Setelah si Gabriel kampret mampus oleh si John, para anggota FBI pun datang yang langsung mengevakuasi situasi di sana. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Sebrek.